film Rahim, kita tahu bahwa dalam sejarah peradaban Islam ya, banyak sekali bangunan-bangunan atau mungkin peradaban sendiri dibiayai oleh hal-hal yang sudah diatur dalam syariat, dan itu menjadikan sebuah kekuatan bagi umat Islam, dan bukan cuma sekedar kekuatan dalam membangun peradaban itu sendiri, tapi kekuatan secara syari itu sendiri. Dan salah satunya kalau kita membahas tentang usaha riba, Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran bahwa salah satu yang menjadi tamengnya umat Islam atau perisai umat Islam adalah sedekah atau sedekah. Dan salah satu bentuk sedekah adalah bentuk amal jariah berupa wakaf. Dan kita tahu bahwa sebagian besar peradaban atau mungkin hal-hal yang dibangun oleh para ramasola zaman dulu itu dibangun dari dana yang berasal dari wakaf. Termasuk salah satu adalah masjid, mungkin ya kalau pernah membaca tentang masjid yang berdiri sampai 800 tahun lebih dengan dana wakaf. Kejadian-kejadian seperti ini tentunya menjadi sesuatu hal yang bukan cuma sekedar tulisan di buku-buku sejarah, tapi juga kita bisa akad kembali untuk membangkitkan semangat kebaikan di kalangan umat Islam dan juga negeri yang tercinta Indonesia raya ini. Dan alhamdulillah tentunya kita dengan bangkitnya kembali semangat kaum muslimin untuk berwakaf, dan salah satunya adalah pembangunan Islamic Center di Gemolong Sragen ini menjadi salah satu semangat kita untuk bersama berkuat untuk membangun kembali pusat-pusat atau center-center kebaikan. Kita tahu di Islamic Center juga biasanya banyak sekali program-program kebaikan yang dilakukan oleh para ahli ilmu di sana, ulama-ulama di sana, dan mudah-mudahan Anda bisa berkontribusi di pembangunan masalah wakaf oleh Islamic Center di Gemolong Sragen, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isi ke Islamic Center Gemolong, disinilah akan dibangun Masjid Abidin yang menjadi tempat ibadah kita semua dan menjadi spesial, menjadi masjid transit untuk saudara-saudara kita yang sedang mengadakan perjalanan. Namun tidak hanya itu saja, di Masjid Abidin ini juga akan menjadi tempat pembelajaran Al-Quran, berakrab-akrab dengan kalamullah. Di masjid ini pula para ustaz dan santri akan bertilawah dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di Masjid Al-Abidin ini pula akan dilahirkan dan diakhir para da'i dan imam, sehingga akan menjadi da'i dan imam yang tangguh dan siap terjun di masa depan. Semoga Allah memudahkan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Center Gemolong Sragen yang sedang dibangun oleh Balai Dakwah Sragen menjadi pusat kegiatan dakwah Islam di Kecamatan Gemolong dan sekitarnya. Letaknya yang strategis di pinggir Jalan Raya Solo Purwodadi kilometer 22 ini, di samping fasilitas masjid sebagai tempat ibadah bagi warga sekitar dan para musafir, baik keluarga maupun wisatawan, juga sebagai rest area yang dilengkapi guest house, resto, dan kamar mandi yang representatif. Juga dilengkapi meeting room sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antar elemen ormas Islam ataupun lembaga dan instansi. Untuk itu, bagi para muhsinin yang ingin terlibat dalam pembangunan Islamic Center Gemolong Sragen ini, bisa menghubungi Balai Dakwah Sragen yang berada di Komplek Masjid Al-Ikhlas Ngeseng ataupun Selatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.